Mana kita sayang? Ke rumah dosen gue. Aduh. Jadi aku hampir kemarin mau apa namanya? Bengong. Seharian Fatih bengong aja. Enggak sih, desperate itu, cuman kayak takut terjadi hal yang enggak aku inginkan, amit-amit jangan sampai. Semoga aja bisa. Apa tuh? Ya, aku tuh udah lulus, tapi tuh kemarin karena salah aku juga sih molor-molorin revisian. Tapi setahu aku di kampus-kampus lain tuh bisa wisuda bisa dulu tanpa revisian, karena kan tapi ijazah ditahan. Ijazah tapi ditahan gitu. Kirain aku bisa, taunya tuh nggak bisa gitu. Karena kan aku nggak akan kerja juga, maksudnya nggak akan kerja di kantoran juga gitu. Jadi ya udahlah santai aja gitu. Tapi taunya pas kemarin aku mau bayar skripsi, petugas akademiknya bilang kalau aku harus punya kartu bebas perpus, which is aku harus ngasihin skripsi aku dengan full tanda tangan dekan, wakil dekan, terus udah gitu dosen penguji, dosen pembimbing dalam waktu 3 hari. Nah, tanggal 14 kita ke? Nah, tanggal 14 aku ke Jakarta. Petugas akademiknya bilang kalau misalkan bisa untuk tanggal 16, tapi aku gak ngerti sih kayak gimana prosedurnya ya. Tapi yang jelas mereka terakhir itu tanggal 14, dan tanggal 14 itu Sabtu, aku lagi di Jakarta, terus petugas akademiknya bilang tanggal 16 bisa. Ya mungkin bisa sih sampai tanggal 16 kalau misalkan aku dapat semua tanda tangan. Dan ada satu dosen yang susah banget aku hubungin, aku SMS nggak balas, aku WhatsApp cuma di read, pokoknya nggak direspon. Jadi hari ini aku mau nyamperin dua dosen penguji aku, yang satu Pak Salim, itu dia di kopo rumahnya. Jadi kalau dia harus disamperin ke kopo karena dia udah agak sepuh, jadi jadwal ke kampus juga cuma satu minggu sekali, jadi aku harus kesana. Naya, ibu, kasihan ibu aku nih, mau lulus aja susah banget. Tawa lagi, kamu ngetawain aku mulu dari kemarin, Naya. Gitu, jadi pesan moralnya untuk kalian, kalau misalkan, aduh, motor. Kalau misalkan kalian udah skripsi, terus sidang, dan pokoknya kalau kalian dapet revisian, langsung dikerjain. Mau itu kampus kalian punya ketentuan, terserah mau direvisi sampai kapan, mendingan kalian kerjain aja gitu biar gak ribet kayak aku. Aku tuh gak ngerti ya kenapa dari dulu kalau aku pokoknya tentang kampus tuh pasti aku selalu mepet-mepet, tapi selalu lolos sih. Cuman tuh gak enak tuh perasaan mepet-mepetnya itu loh. Kamu ngerti kan, say? Ngerti. Kalau aku mah revisian gak aku revisi, aku kumpulin aja, gak diperiksa. Dan kuliah adalah masalah hoki juga sih. Iya, betul. Hoki lah kuliah mah. Betul banget. Tapi kalau yang pinter juga sih bisa dengan lolos dengan gampang. Tapi kalau misalnya pinter ya. Kalau aku pinter ngakalin sih. Iya, kalau kamu pinter ngakalin, kalau aku pinternya pasrah. Pinter pasrah kalau gue. Iya, Naya ya. Coba gitu. Ngomong sama si kamera. Aduh. Oh, saya. Nah, aku supaya bisa wisuda tanggal 29. Ya kan ya? Karena itu kasihan, soalnya kalau nggak aku bawa, nanti dia rewel banget. Iya. Dia pengen. Boleh, sok. Bagi. Bambu. Sekarang kan Naya sudah bisa protes kalau aku pergi sama Fatih itu. Dia udah mulai protes gitu, udah mulai pengen ikut. Tadi pagi nganterin Fatih make up sih aku, terus dia ditinggal sama ibu aku. Dan pasti rewel, teman-teman. Terus kalau pas datang aku sama Fatih, dia langsung ketawa-ketawa. Ya sayang ya.
kamu sayang ayah sama ibu ya? Kamu sayang, kamu kangen ya? Kalau ditinggal sejam aja kamu rewel ya? Begitu? Ngelamun terus. Ngelamun terus sih. Kalau begini terus, gunakan goyang lagi. Dia joget, aku beatbox. Oh my god, kamu ini penggemar beatbox? Iya. Iya. Eh, pemain band bukan pemain beatbox. Oh. Oh. Kita pulang dulu. Tidur bocah iki. Tadi kita habis tidur bentar, terus lagi tuh sekarang mau pergi lagi ke kampus, mau ketemu dosen aku yang kedua, karena aku udah dapet tanda tangan yang pertama, terus tinggal minta tanda tangan yang kedua. Doain semoga ditandatanganin. Jadi aku bakalan ada di Jakarta itu tanggal 14-15, terus pulang dulu ke Bandung, ngurusin skripsi dulu, ngurusin wisuda aku. Tanggal 16 balik lagi ke Jakarta. Kayaknya tanggal 17 aja deh perginya. Ya, tanggal 17, 18, 19 aku ke Jakarta lagi. Yoi. Sekarang kita mau pergi ke kampus lagi. Ciao. Ayo nemenin ibu dulu ya. Dadah. Ibu gimana? Nyari dosen? Iya. Seperti biasa. Betul sekali. F-nya berapa? Pasta. Ya. Cabutnya lah. Ibu dari luar. Ibu lagi beli nasi padang. Hei. Hei, sayang. Ada lagi. Gimana kalau ini? Halo teman-teman. Kalau muka aku happy kayak gini, tandanya apa? Tandanya aku bisa wisuda. Jadi tadi, jadi aku tuh hari ini jadwalnya minta tanda tangan ke dosen-dosen penguji aku. Tapi ini gambling hari ini tuh. Kalau misalkan aku disuruh revisi lagi, berarti aku harus ketemu lagi sama mereka untuk kedua kalinya. Jadi tadi tuh aku abis, ini sekarang jam 5, tadi aku abis dari kampus ngurusin tanda tangan yang kedua, dosen aku yang kedua. Awalnya aku drop banget, aku pikir kayaknya gue gak akan dilulusin deh, atau revisi gue gak akan di-assess sama dia, jadi gue bisa wisudanya November, yang masih lama lagi, malas nunggunya. Dan akhirnya tadi bisa.
dosen aku tanda tangan. Aku tadi dianterin sama Anaya, sama suami aku, sama mertua aku, sampai nganterin supaya dosen aku tuh iba ngeliat aku. Sudah gitu, akhirnya tadi kan aku gendong Anaya nih. Rencananya sih pengen supaya ya dia baiklah sama aku. Pas aku udah gendong Anaya, taunya karena dia nggak sama ibu. Pas aku udah gendong Anaya, taunya tuh dosen aku bilang kayak gini, anaknya tolong dititipin aja. Terus tuh aku langsung drop, kayaknya gue gak akan di ACC deh. Terus akhirnya udah aku masuk ke dalam kelas dia, karena aku tuh sistemnya nyegat apa ya bahasa Indonesianya? Nyegat apa bahasa Indonesianya? Nyegat dia, dia ada kelas tengah 4, karena SMS aku gak dibalas, WhatsApp aku gak dibaca, di read doang sama dia, akhirnya aku cegat dia di kelas dia jam setengah 4, dan akhirnya aku ketemu sama dia. Terus dia ceritakin aku, suruh aku nitipin ke Anaya, terus aku berdua doang sama dia, tapi ada si murid-murid. Terus dia ngecek revisian aku, masih ada yang salah-salah dikit, tapi langsung ditanda tangan. Alhamdulillahnya, dan aku melewati raja terakhir, itu dosen penguji aku yang kedua itu. Dan akhirnya aku ketemu sama dia. Terus dia ceritakin aku, suruh aku nitipin ke Anaya, terus aku berdua doang sama dia, tapi ada si murid-murid. Terus dia ngecek revisian aku, masih ada yang salah-salah dikit, tapi langsung ditanda tangan. Alhamdulillahnya, dan aku melewati raja terakhir itu, dosen penguji aku yang kedua itu. Nah, terus udah gitu besok aku mau ngeprint skripsi aku yang udah fix banget. Terus udah gitu aku mau nge-hard cover. Terus udah gitu minta tanda tangan lagi, tanda tangan dan tanda tangan gitu. Jadi mau lulus dan dapat ijazah itu diwarnai dengan minta tanda tangan dekan, wakil dekan, terus ketua prodi, wakil prodi, terus pembimbing, penguji. Pokoknya ribet banget ya. Pokoknya buat kalian yang lagi ngurusin skripsi itu harus semangat. Intinya adalah hari ini Fatih sudah lolos. Dosennya udah ngasih ACC wisuda. Dan kita bisa wisuda tanggal 16, tanggal 14 kita ke Jakarta. Tanggal 15 ke Jakarta, tanggal 16 pulang ke Bandung, tanggal 17 ke Jakarta lagi. Tanggal 19 pulang. Tanggal 19 masih di Jakarta, tanggal 19 pulang. 19 pulang. 19 pulang. Enggak tahu lah, tanggal 19 atau 20. Pokoknya nanti kita update di vlog. Sampai jumpa teman-teman. Bye. Apa?